kegiatan dapat melepaskan dari ajab yang pedih itu, tu'minu billahi wa rasuli, berimanlah kepada Allah dan Rasul. Ada sebelumnya memiliki pondok, tapi inilah yang pertama kali. Ternyata dia rupa dan rata yang dibangun, itulah lebih baik bagi itu dikatakan untuk kami. Banyak sholat dan wassalam. Alhamdulillah, selama Gapa belajar di sini, Gapa sangat begitu bahagia. Di sini tidak hanya memprioritaskan menghafal Al-Quran, tapi juga diprioritaskan adab, akhlak, dan ilmu-ilmu agama yang lain. Alhamdulillah, Gapa selama belajar 5 bulan di sini, begitu bahagia dan begitu senang. Untuk keamanan, datangnya bukan dari ketegasan, awalnya dari hati. Kalau kita menyayangi santri-santri kita, mungkin dia segan dan sayang kepada juga kita, saling menjaga untungnya. Dengan fasilitas yang luar biasa di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Sahamin ini, harus benar-benar sungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita mereka untuk bisa menghafal Al-Quran 30 juz dan bersanad dan juga berkualitas hafalannya. Anak-anakku yang kami sayangi, belajarlah kita dengan baik. Karena Imam Syafi'i mengatakan, kalau tidak mau kita merasakan pedihnya pendidikan, maka kita akan merasakan sengsaranya kebodohan.